terpaksa mengaku. Lagu yang betul-betul solid kita main ada tiga je. Lagu cinta buatan Malaysia, Search. Lagu saya anak Malaysia, Dr. Sam. Dengan lagu 60-an, apa tu? Lagu Irman Hassan, tak mengapa. Irman Hassan tu, mana dia sekarang? Eh, kamu mengutuk tahun 60-an ya? Itu bukan maksud saya. Kita orang ni belum lagi matang nak main lagu 60-an. Macam tu. Pak Cik ni, kalau bukan sebab ada aksiden, dah lama Pak Cik buat album tau. Masa kat Simpura dulu, Jeffrey Din dengan Pak Cik. Ha, Kamcik. Siapa lagi? A. Romzi, Halim Janda Kujatin, Hussein Ismail, semua Pak Cik dah backup tau. Apa lagi kaget? Kira tu borong betul. Oh juga aksiden dulu kan? Kalau tak aksiden lah, aku ingat mau 18 album dia lah. Kan? Jojo, kita pun band ni pun bukan semata-mata untuk glamour je. Kita ada misi. Betul. Kita ada misi. Kerana itulah kita buat mesyuarat ni kan? Band squad. Main funfair. Lagi 3 minggu. Lepas tu kita ada battle of the band lagi 2 bulan. Jamie ni mana dia pergi sekarang? Dari segi pick up, kita pick up cekap. Dari segi arrangement, kita mantap. Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date. Kan? Persembahan kita tip top. Sekarang aku nak tanya. Pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok. Pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers. Kan? Betul tak, Black? Eh, Black. Oi, kau dengar aku cakap? Hah? Eh, kita kena sepakat, Black. Dalam mesyuarat macam ni, kita mesti suarakan apa yang kita tahu. Apa yang kita fikir. Faham tak? Bukan setakat battle of the band. Kan? Kita lebih jauh lagi. Faham tak? Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air? Kan? Kan? Untuk tanah air dan cuba pendapatan. Aku tengok Amy Search tu, huh, dah bawa Honda Accord dah. Kan? Honda Accord kau tahu? Kan? Sekarang, daripada hari ini, kan, termeteralah perjanjian Rimba Bara untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan. Kan? Kan? Ha, kan? Wayang ah.